Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, first saya nak minta maaf lah sebab actually saya record video bagi tadi, tapi saya tak tekan butang record. Saya tak tekan butang record. Kemudian saya buka file tu, terus saya upload, saya tak perasan. So saya minta maaf banyak-banyak lah. Okay, so ini video outlook secara ringkas lah saya boleh bagi. Okay, untuk daily, okay, kita nampak lah untuk daily price semalam dia berjaya membuat reaction pada base di sini. Line hijau ni adalah base. Kalau kita tengok ini candle ni, candle hijau ni, ini candle ni bertindak sebagai penahan harga untuk naik ke atas. Kenapa? Dia berjaya break ke bawah, dia tidak berjaya break ke atas, dia turun, kemudian sekarang dia datang retest. So by right, apabila dia turun break ke bawah, dia datang ini adalah datang untuk retest. Tetapi kita jangan terlepas pandang, di sini ada satu retest yang dia dah buat sebelum ni. Di sini ada dia retest dah dan kemudian dia meneruskan penurunan. So adakah dia boleh terus naik? Boleh, tak jadi masalah. Kenapa? Kerana di sini ada satu lagi base. Dekat atas ni ada satu lagi base yang dia belum retest lagi. Okay, so kalau kita tengok 10 pips rule, ini adalah bullish. Okay, keadaan price ni dia tengah buat momentum buy. Okay, so kita kecilkan time frame H4. Kalau kita tengok dia H4, okay, dia dah sampai di kawasan resistance before dan dia berjaya break pun dan close di atas. Okay, kat mana resistance before dia? Ini resistance before ni dia berjaya break, kemudian dia close dekat atas. So ini adalah tanda untuk membuat kenaikan. Okay, cuma apabila kita combine dengan 10 pips rule, okay, keadaan price ni kalau kita tengok, okay, dia berlaku sideways di sini. Di sini masih lagi berlaku sideways. Okay, candle hijau ni berjaya di break oleh candle hijau yang ni. So still bullish. Okay, candle hijau yang ni yang harga paling low dia tidak ada candle pun berjaya break dia ke bawah. Nampak dah saya tanda macam tu. Tidak ada lagi candle berjaya break ke bawah. Untuk membuat penurunan, kita kena monitor lagi time frame yang lebih kecil. Kita buka di H1. Okay, seperti yang kita tengok di H1 sekarang. Okay, H1 sekarang momentum buy masih ada. So siapa menggunakan 10 pips rule, sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita buy. Kerana apa? Sekarang 10.46. Okay, better relax dulu. Kerana apa? Ada 15 minit untuk candle H1 ni siap. So buy right tadi, kalau dia datang retest MA3 ni, kita boleh buy dan boleh mendapat beberapa pip lah. Okay, jelas nah. So now kita tengok apa yang berlaku. Base di H1 yang ni, candle hijau ni berjaya di break ke bawah. Secara teorinya untuk H1 dia bagi tahu dia nak turun, tetapi dia sangkut di mana? Di base higher low di kawasan ini. Di higher low ni. So kita buat kotak sikit. Okay, kita buat kotak macam ni. So ini base di H1. Dia sangkut dekat sini. Okay, dia sangkut kat sini. So kalau dia nak turun, dia kena break ni. Tapi dia ada beberapa halangan dahululah. Okay, so kita buka di time frame M15. Okay, buka di time frame M15. Apa yang berlaku hari ni? Okay, baik. So keadaan dia, candle ni, candle merah ni, apa yang dia nampak ni, candle merah di M15 ini bertindak sebagai base semasa. So price yang berjalan di dalam ini masih lagi tidak ada direction. Kerana apa? Kerana dia tidak berjaya break pun base ini. Jika dia nak naik, dia kena break and close atas line hijau ni. Kalau dia nak turun, dia kena close and break di bawah line ataupun shadow di time di candle ni. Cuma keadaan dia, kita nak trade dekat M15 ni, kita boleh trade dengan menggunakan resistance dan support. Okay, resistance dan support. Kita buka di time frame M1. Okay, M1 kita tengok structure market. Okay, di sini dah ada structure breaker. Di sini dah ada structure breaker. Cuma zone untuk sell dia lebih atas, masih ada di atas lagi. So untuk sell boleh ke tak boleh? Boleh, tak jadi masalah. Yang penting kita tahu risiko kita. Nak tengok risiko, kita ambil Fibonacci retracement. Fibonacci retracement kita tanda macam tu. Kita tarik macam ni. Okay, jelas lah.
Okey, kita nak confirmkan bahawa structure market ni betul ke dia nak turun. Kita buka di balik dekat M15, kita tengok adakah dia nampak penurunan. Okey, macam saya katakan tadi, M15 candle ini menjadi base. Okey. So untuk saya tidak ada sebarang direction yang clear. Tarik Fibonacci retracement ABC set ini pun adalah untuk scalping sahaja. Okey, kenapa kita nak lihat risk and reward. Bila dia break ke atas, dia close ke atas, so itu adalah tanda pertama lah untuk membuat kenaikan menggunakan base. Okey, tapi kita kena monitor juga market structure. Even market structure pun kalau kita tengok, dia still bermain di antara higher high dengan higher low dekat sini. Higher high dengan higher low. So keadaan price ni masih lagi tidak ada direction yang begitu clear. Okey, jelas nah. Okey, itu untuk WTI. Untuk semasanya kita menggunakan ABC sell yang ni lah. Okey, jelas nah. Baik. So now kita tengok di gold pula. Gold. Okey. Apa yang berlaku dekat gold, kita buka di daily dulu. Okey, kalau kita tengok di daily, okey, ada possibility price untuk turun sampai di MA5 low ni ada nah. Ada potensi. Cuma kalau kita, sebab apa? Di sini kita sebut dalam BBMA ini adalah extreme. Okey, di mana MA5 high berjaya keluar daripada apa BB. Itu yang pertama. Kita buka di H4. Okey, H4 momentum sell berlaku di mana price berjaya close di bawah MA3. Okey, penurunan dia boleh sampai di kawasan yang line hijau ni. Kita tanda lagi satu line hijau di sini. MA50. MA50 kita tarik kotak kat dia. Okey, pada saya ini adalah zoom buy. Untuk melihat price action, kita akan lihat price action yang cenderung kepada buy lah di dalam kotak ni. Jelas nah? Okey, baik. Kita buka di time frame H1. Okey. Keadaan di H1 kalau saya nampak sekarang ni, keadaan di H1 saya nampak dia berlaku sideways di sini. Dia berlaku setup sideways di mana dia bermain antara MA5 high dengan MA5 low. Okey, dia naik close atas, dia turun close bawah. So ini adalah sideways. Untuk membuat momentum, dia perlu close di bawah MA5 low ataupun di atas MA5 high. So di sini kita akan nampak momentum lah. Okey, di time frame yang lebih kecil. So kita buka di M15. M15 di sini, di atas ni dah berlaku market structure breaker lah. Okey, structure breaker. Kita boleh tarik Fibonacci retracement macam ni. Macam tu. Dah sampai dah di area TP161. So jangkaan untuk penurunan tu masih ada. Okey, masih valid. Selagi mana dia tidak, kalau dia nak buat lower low, mana jelas nah. Kalau dia nak buat lower low kat sini, okay, ini low, dia buat lower low, ini adalah lower high. Untuk membuat kenaikan, dia kena break and close atas ni. Close atas ni, kemudian dia buat retracement, kita akan entry buy. Jika tidak, dia terus membuat lower low, okay, TP kita adalah di TP2 lah, 161, ataupun dia masuk dalam kotak bawah ni, maka kita boleh cari position ataupun tengok price action di dalam kotak putih bawah ni. Okay, jelas nah? Okey, baik. So sekadar tu dulu, insya-Allah nanti apa-apa saya akan update balik malam ni. So sekali lagi saya nak minta maaf lah berkenaan dengan apa nama saya tersalah tak tekan rekod, penat juga ah. Tapi tak apa. Okey, yang mana anda yang nak belajar di dalam grup VIP saya, di sana ada hampir lebih daripada 200 buah video. Okey, kita buat perbincangan dekat sana, kita akan buat outlook kat sana, kita akan update okey apa yang berlaku, apa yang berlaku. Kita buat prediction. So sama-sama kita boleh belajar dekat sana. Okay. So kepada yang nak join, boleh pergi ke description bawah. Okay. Tekan link channel, masuk dan PM saya nanti. Okay. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.